Assalamualaikum. Tempat ini ideal buat tempat camping. Mau keluarga atau rombongan dalam jumlah banyak, insya Allah tempatnya cukup. Luas banget kok. Wana Wisata Winong ini letaknya di Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah tenggara dari Kota Malang. Akses ke tempatnya juga enak banget. Mau naik motor, mobil, bahkan kalau sampai naik mobil sedan pun saya yakin juga bisa. Jarak dari jalan raya ke tempatnya sekitar 100 meter saja. Fasilitasnya juga lengkap. Ada musola, toilet, keamanan 24 jam kalau ada yang camping. Ada juga panggung tempat menyalakan api unggun seperti ini. Saya juga baru pertama kali ke sini, tapi yang jelas pengen balik lagi. Terutama karena suasana seperti ini. Adem, rindang, pengunjungnya juga belum banyak. Jadi kita bisa tenang ya ngabisin waktu di sini di masa pandemi seperti ini. Pokoknya kalau sampean pengen nyari tempat buat camping, kegiatan outdoor, mau masak-masakan atau makan di suasana hutan bareng keluarga seperti ini, datang saja ke tempat ini. Saya rekomendasikan banget. Ah iya, sampai lupa. Masuk ke tempat ini itu bayarnya sementara ini ya, seikhlasnya. Waktu ke sana saya karena berempat, akhirnya saya kasih 20.000. Itu aja ya, sampai ketemu besok di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Seikhlasnya untuk dana perawatan. Itu seikhlasnya. Asik dong polos nih, pakai uang ini, pakai napi, omai anin. Top camping groundnya di mana? Panggonnya camping tengkundi. Oh tengkundi, ngonten gue, lurus mawang gue. Siap. Nggih, matur nuwun. Cocok kepingin terus saya gak arek. Kenapa? Cocok kepingin terus artine gak deke camping kok. Iya, ayo coba. Beneran ayo air rodok ngebleng dari tadi nih, beneran. Langsung kayak begitu masnya rodok bingung wajahnya ya, ayo langsung nyambung. Ya Allah. Gak ngerti aku, dia. Lapo aku tau kok camping ground dek kene mikira ya. Wih, enak. Kita foto di lope-lope. Parkirin di sini lagi. Yo kak, es manut es kata camping di Indi. Ayo di mana enaknya? Ini camping groundnya ini.